guys. Halo guys. Tak liatin view Gunung Ungaran yang tertutup kabut. Nah, wah, syahdunya sore-sore ini. Tuh, sekarang jam 5:30 dan kita jalan-jalan sore. Nyap Kang No. Terbaik. Jalan-jalan sore di Semarang itu terbaik. Di Kabupaten Semarang, ding. Nah, ini kita lagi ada di bawah Bandungan. Di Ambarawa. Kita lagi di Ambarawa, mau jalan-jalan sore. Aduh guys, udahnya nggak boleh megang HP, mengendarai motor. Kecepatan ini. Nah, ini teman-teman tak liatin pemandangan itu gunung apa ya? Merbabu kayak Telomoyo. Yang satu Telomoyo, yang satu Merbabu, tapi Telomoyonya agak tertutup kabut. Nah, kalau itu yang ini Telomoyo, yang ini Merbabu sepertinya. Nah, kalau ke sana itu Kota Semarang kayaknya. Kota Semarang atau anu ya? Tuntang ya? Tuntang. Kayaknya rawa itu. Rawa apa namanya? Rawa Pening. Rawa Pening, Tuntang, Semarang. Nah, kalau itu Gunung Kendali Sodo. Kalau di sana Gunung Ungaran, bawahnya Bandungan, dan di sini Ambarawa. Syahdu, syahdu, syahdu. Pertanyaan buat kamu. Oke. Kalau punya uang mau rumah di sini? Nah, kalau di Ambarawa itu kotanya kecil, tapi masyarakatnya bagus, komplit juga. Yang belum ada McD sama KFC, mall, Mixu sudah ada, terus komplit lah. Mau belanja-belanja gampang, pasarnya gede, tiap hari pasarnya buka. Pabrik juga dekat kalau mau kerja daerah sini. Gimana guys? Rumah mana guys? Rumah gunung gitu lah pak, sini. Gimana teman-teman, tempat kalian apa ada, coba tulis di kolom komentar apa ada tempat-tempat yang bagus untuk jalan-jalan sore. Udah dulu ya, ini udah mau maghrib kondisinya dan semakin dingin teman-teman. Ini cuma intinya cuma tak liatin aja, tak liatin suasana di Ambarawa, tepatnya di Imbaran, di
Jimbaran. Nah itu mau, kalau mau ke Bandungan dekat, kalau mau ke Salatiga dekat, kalau mau ke Semarang dekat, jadi pas. Oke teman-teman, terima kasih ya. Dah. Halo teman-teman, setelah tadi sore jalan-jalan, lihat pemandangan, lihat view sore hari, kali ini malamnya kita ada di Ambarawa. Kita nongkrong di pinggir jalan. Tadi beli pisang coklat sama ketan coklat. Ketan coklatnya harganya 1.000, kalau pisang coklatnya harganya 2.000. Ini mohon maaf ya kalau berisik, soalnya ini pas di pinggir jalan. Nah, suasana di Ambarawa malam hari ini karena trotoarnya baru, kemudian ada lampu-lampunya, ini lebih menarik dan banyak anak-anak muda yang nongkrong, tentunya menghabiskan waktu malam hari. Nah, kali ini aku mau nyobain ketan coklatnya. Ini ketan coklatnya. Ketannya enak, dominan, kemudian ditambahi rasa manis sama coklatnya. Kali ini kita lihatin suasana Ambarawa di malam hari ya. Oke, mantap. Nah, ini kita lagi ada di depan pasar kuliner Ambarawa. Nah, ini tapi udah tutup karena udah malam. Nah, ini suasana malam ramai pada pulang wisata, soalnya ini hari Minggu. Nah, sekarang Ambarawa tambah ramai, soalnya apa? Soalnya sekarang tambah cantik, trotoarnya baru, kemudian di pinggir jalan dihiasi sama lampu-lampu yang bagus. Dan di sana itu ada live musik, kemudian di sana ada banyak anak muda yang nongkrong. Nah, ini. Nah, ini kalau ke sana jalan arah ke Magelang, ke Jogja, kemudian kalau ke sana ke Semarang. Mantap. Oke, mantap. Mungkin itu kita bikin vlog di Ambarawa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Matur nuwun.